Penyebab Lesti batal tampil di Hot Indosiar dikulik, editor istri Rizky Billar ingatkan fans. Penyanyi dangdut Lesti digadang-gadang tampil kembali di televisi, istri Billar itu kabarnya akan tampil di Hot ke-28 Indosiar. Namun mendadak, Lesti batal tampil di acara yang bakal tayang pada tanggal 11 Januari tahun 2023 itu. Keadaan ini diumumkan oleh editornya, Ahmad Rosadi pada Minggu, tanggal 7 November tahun 2023. Melalui akun Instagram pribadinya, Rosadi mengunggah foto Lesti Kejora warna hitam putih. Foto itu berlatar belakang poster Hot Indosiar, cancel tanggal 11 Januari tahun 2023, tulisan dalam foto itu. Kemudian dalam captionnya, Ahmad Rosadi memastikan Lesti tidak tampil di Hot Indosiar. Dede tidak jadi tampil di Hot Indosiar ya, tanggal 11.01.2023, insya Allah next time kita ramaikan live perform Dede ya, doakan dan support selalu ya, terima kasih, tulis Ahmad Rosadi. Meski begitu, dia tak menjelaskan alasan Lesti batal tampil di acara itu. Dia malah untuk tidak ada yang berkomentar negatif terkait batalnya Lesti tampil di Hot Indosiar ke-28. Jangan komentar yang aneh-aneh ya kalau gak mau diblok, oke Besti, ujarnya. Kolom komentar pun ditutup, lantas, Ahmad Rosadi kembali mengunggah foto Lesti dengan caption memberi semangat. Dari kami dengan hati untuk Lesti, Lesti Lovers semangat, tulisnya. Postingan itu malah dibanjiri komentar fans Lesti terkait batal di Hot Indosiar ke-28. Ada yang mengulik penyebab Lesti batal tampil, kenapa gak jadi padahal dah seneng banget. Kenapa harus di-cancel si Dede, fansnya udah banyak yang nungguin juga. Kenapa nggak jadi Min, padahal sudah pingin lihat Dede tampil lagi di TV. Situasi seperti ini kesetiaan sedang diuji apakah akan berhenti atau akan terus melangkah bersama sang idola. Hanya hati dan Allah yang maha tahu. Semoga para fans selalu bijak dalam menghadapi proses kedewasaan idola kalian. Semoga selalu ada cinta untuk idola kalian dari kami dengan hati untuk Lesti. Gak apa kita selalu menunggu karya dia, barangkali dia comeback langsung buat konser buat penggemarnya, kita tunggu aja, aku sih tetap setia dalam menunggu karyanya. Pasti Lesti bernyanyi lagi nanti walaupun tidak on air di TV, dia akan sudah disiapkan lagu baru oleh Kak Adibal. Mungkin untuk sekarang ini Lesti masih ingin menikmati suasana Madinah lebih lama bersama suami dan anaknya, sambil belajar sementara. Belum ada penjelasan resmi dari Indosiar terkait kabar ini.